Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share produk TikTok affiliate, yaitu produk-produk terlaris di TikTok. Jadi aku kebetulan belum share mengenai produk terlaris hari ini, dan aku bakalan share produk terlarisnya di TikTok. Dan buat teman-teman pemula yang pengen tahu share-nya seperti apa, kemudian kayak naut keranjang kuningnya kayak gimana, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip ya, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat para pemula yang baru banget gabung di TikTok affiliate. Oke, langsung aja ke videonya. Pertama, masuk dulu ke TikTok ya, karena produknya yaitu ada di TikTok. Next, kemudian masuk ke profil dan kemudian masuk ke etalase. Kemudian masuk ke TikTok Shop, dan di sini ada kotak tambah produk. Jadi aku bakalan tambah produk dulu. Nah, terus aku pengen nambahin produk celana culotte. Nah, celana culotte hikewise. Jadi ini benar-benar lagi booming juga. Nah, di sini ada celana culotte. Ini semuanya yang muncul pertama tuh yang terlaris. Banyak yang terlaris juga nih. Aku mau tambahin ini. Terus kalau misalkan kalian mau promosiin, jangan lupa langsung di screenshot ya, teman-teman. Supaya nanti kalian nggak bingung lagi gitu scroll-scrollnya kayak gitu ya. Aku juga mau tambahin yang ini, kemudian screenshot juga. Nah, udah ya, aku cuman dua doang ya yang di produk teratas. Kemudian aku mau filter produk yang terlaris banget nih, 500 sampai 1000 yang terjual. Aku mau masukin yang mana lagi ya untuk produknya? Ini aja deh, celana jeans culotte. Tambahin, kemudian kalian screenshot. Next, kita filter lagi. Aku mau cari produk yang lebih dari 1000 yang sudah terjual. Oke, ini ya yang muncul. Kita screenshot lagi. Terus aku mau satu lagi, mungkin yang ini aja deh. Nah, dan screenshot lagi. Nah, aku infoin buat teman-teman nih, kalau kalian mau cari produk atau cari barang yang terlaris banget, kalian bisa klik filter dan di bawah tuh ada penjualan produk. Jadi kalian bisa milih produknya, misalkan mau produk yang terjualnya itu dari 500 sampai 1000, tinggal klik aja yang ini. Kalau mau produknya lebih dari 1000 terjual, itu kalian bisa klik aja yang ini. Ini benar-benar kayak pilihan kita, pengen produk yang banyak banget orang beli, kalian bisa otak-atik mengenai penjualan produk. Dan untuk komisi pun di sini juga ada ya, untuk filter mau tarif komisi kurang dari 3%, mau yang 3 sampai 5%, 5 sampai 10%, bahkan ada yang lebih dari 15%. Kalian bisa otak-atik aja di filter ini, karena filter ini tuh benar-benar cukup membantu banget ya kalau menurut aku. Karena aku bisa pilihin produk yang best seller, maksudnya yang benar-benar banyak terjual. Karena biasanya orang kalau misalkan klik keranjang kuning kemudian tertarik dengan suatu produk, misalnya gambar satu nih, mereka pasti lihat dulu nih, ini udah terjualnya banyak nggak? Mau lihat dong reviewnya gitu. Pasti dia scroll-scroll ke bawah, pastinya cari review orang. Makanya aku rekomendasiin banget kalau misalkan kalian mau cari barang di TikTok, itu bisa gunain filter untuk mencari produk-produk yang penjualannya itu tinggi gitu, yang penjualannya itu udah best seller gitu loh di TikTok. Supaya ya orang percaya ya, kalau misalkan ada orang yang klik keranjang kuning, mereka bisa percaya, oh ini produknya udah banyak yang beli nih, ikutan belilah gitu kan. Lumayan ya, maksudnya untuk menghasut para pembeli supaya mereka lebih percaya dengan produk yang kita share gitu. Oke, udah, karena aku udah screenshot, kemudian aku juga udah tambahin ke etalase. Sekarang saatnya aku edit dulu videonya. Oke, kita lihat ya. Etalase aku back dulu.
Nah, ini etalase aku untuk celana ya teman-teman. Cuman yang muncul ada berapa nih? 1, 2, 3. Coba aku mau tambahin lagi. Kalau produk yang muncul di etalase kalian misal ada sebagian gitu ya, itu nggak apa-apa, kalian bisa tambahin celana yang misalkan yang mirip gitu, yang sejenis kayak gitu. Oke, udah back lagi, lihat etalase lagi. Oke, udah ya, ini udah banyak nih yang muncul. Dan kemudian kalian edit dulu, karena aku biasanya kalau misalkan mau promosiin produk TikTok affiliate lebih dari satu produk, aku biasanya kayak buat video dulu gitu. Jadi benar-benar buat video, nanti sekali upload itu bisa mempromosikan 6 produk misalkan, terus 4 produk di keranjang kuning kayak gitu biasanya ya. Aku biasanya edit di aplikasi InShoot, back dulu ya. Bekas edit yang tadi, dan kemudian pilih video, kemudian tambahin video baru. Dan di sini kalian pilih aja untuk kayak semacam wallpapernya gitu loh, background dasarnya. Nah, aku mau pilih yang ini. Kemudian tambahin karena mau bikin dulu judulnya atau bikin apa ya, kayak bikin judul pertamanya gitu ya. Celana high-waist super cute aja ya, atau apa ya, celana high-waist kekinian. Nah, oke, sudah. Kemudian kita ininya di durasinya dikecilin. Terus next. Oke, kemudian pilih pip. Pip itu kayak buat nambahin foto di atasnya yang udah di screenshot. Oke, kita kecilin durasinya. Di zoom aja. Nah, kayak gini. Sudah, kemudian pip lagi. Nih, yang kedua, kecilin lagi untuk durasinya. Pip lagi, yang ketiga. Ininya sama, dikecilin juga durasinya. Nah, centang dulu karena ininya kita perpanjang ya. Kemudian pip lagi karena kan fotonya juga tadi lebih dari satu. Tambahin ini. Tuh. Kayak gini. Kecilin. Panjangin lagi sedikit. Kemudian pip lagi, aku mau nambahin kayaknya satu foto lagi. Nah, yang ini zoom aja sampai deket, kemudian ininya kecilin. Oke, kemudian ini semuanya udah ya. Kita coba lihat dulu. Ini harus digeser aja. Coba kita lihat cuplikannya. Nah, cuplikannya kayak gini ya. Kemudian kita simpan. Oke, sudah disimpan. Bentar, ini ada iklan, kita close dulu. Nah, sip. Udah, kita bakalan masuk ke TikTok karena bakalan upload langsung. Di sini ada plus, kemudian kita unggah aja langsung yang ini. Dan jangan lupa tambah suara, misalnya kalian mau ke favorit.
Oke, udah. Kemudian klik aja berikutnya. Jangan lupa kasih caption. Keranjang kuning. Oke, dan jangan lupa kasih tagar yang lagi hits dan yang lagi booming. Nih, kayak gini. Sampul juga udah, baru deh tambahin tautan yang tadi udah kita tambah. Satu. Tambah lagi. Dua. Tambah lagi. Tiga. Tambah lagi. Kemudian ini yang ke 4. Terus tambah lagi ini yang ke 5. Dan yang terakhir itu yang ke 6. Oke nih, jadi aku dalam sekali upload bisa promosiin 6 produk keranjang kuning. Buat teman-teman kalian juga bisa ya tiru seperti ini karena lumayan banget gitu. Sekali upload kita bisa promosi 6 produk yang berbeda. Kemudian posting. Nah, oke, bentar ya, ini masih loading. Nah, ini dia nih ya. Dan ini adalah keranjang kuningnya. Aku promosiin 6 produk. Nah, ini tuh bisa berfungsi buat teman-teman yang nggak punya sampel tapi pengen promosiin produk affiliate, bisa banget pakai cara yang seperti ini. Oke, teman-teman ya, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.